Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih kerana terus setia menemani kami. Harapan kami semoga lagu-lagu yang membawa semangat patriotisme tadi itu akan menimbulkan semangat kecintaan kepada negara meskipun kita berdepan dengan situasi pandemik. Dan untuk itu, untuk menyemarakkan lagi semangat kecintaan terhadap tanah air dan juga melihat bagaimana pasukan-pasukan beruniform kita sebenarnya bertungkus lumus untuk membantu menggerakkan usaha menangani pandemik, kita akan bersama dengan tetamu seterusnya. Bersama dengan kita pagi ini, Brigadier General Nurul Azrul Arifin, Panglima 11 Brigade Merangkap Komander GKVTF yang telah pun berada di talian sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Terence Hanang. Apa khabar? Selamat pagi, Tuan. Terima kasih kerana bersama kami. Mukadimahnya tentang gerakan yang telah diatur oleh pasukan-pasukan TDM bagi membantu untuk mempercepatkan lagi proses pembaksinan dan juga bagi membantu usaha-usaha Kementerian Kesihatan di dalam negara. Silakan. Terima kasih, Terence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi ruang kepada Kereta Kamveri Task Force untuk berkongsi tugas yang kami laksanakan dengan masyarakat. Pertama sekali, ingin saya minta izin untuk kita flashback sedikit penubuhan, asas penubuhan Greater Kalgary Task Force ini, di mana dianya telah ditubuhkan pada 6 Ogos. 6 Ogos yang lepas ditubuhkan dan telah pun diresmikan oleh mantan Menteri Pertahanan. Jadi bagi melaksanakan tugas ini, kita ada dua, satu peranan dan tugas kita. Peranan kita adalah untuk membantu petugas-petugas Kementerian Kesihatan Malaysia di 8 lokasi utama, iaitu yang pertama adalah di PKRC MAEPS dan 7 hospital di sekitar Lembah Kelang. Iaitu kalau dinamakan Hospital Sungai Buloh, Hospital Kelang, Hospital Selayang, HKL, Hospital Ampang, Hospital Serdang dan Hospital Kajang. Jadi kalau kita tengok kepada statistik yang lepas, pada penghujung bulan Julai, agak tinggi statistik COVID kita dan di sini wujud keadaan di mana pesakit-pesakit kita memerlukan tangki oksigen dengan segera untuk dibawa ke katil-katil pesakit dan juga ada keadaan di mana wujudnya kematian yang agak tinggi di ward-ward. Jadi di sinilah tugas kita yang untuk membantu petugas kesihatan untuk membantu menguruskan tangki-tangki oksigen ke katil-katil pesakit dan juga mengurus membantu untuk membawa mayat-mayat ke bilik-bilik mayat di hospital berkenaan ataupun ke tempat-tempat penyimpanan mayat. Untuk melaksanakan tugas ini, kita telah pun mengatur gerakan seramai 750 anggota untuk beroperasi di 8 hospital yang saya nyatakan tadi dan kita telah pun membentuk 3 kumpulan utama. Konsep operasi kita, kita akan gunakan 2 pengkalan operasi hadapan untuk kita gerakkan anggota kita, iaitu di yang pertama di Kamp Sungai Buloh, kita punya pengkalan operasi yang pertama dan juga yang kedua adalah pengkalan operasi yang kedua adalah di MAEP sendiri. Jadi kita tubuhkan 3 kumpulan, iaitu yang pertama kita panggil kumpulan OSCA ataupun Oxygen Care Team. Kumpulan ini akan bertumpu bertugas di MAEP sedang sahaja. Tugasan anggota di sini adalah untuk membawa tangki-tangki oksigen tadi terus ke katil-katil pesakit daripada stor penyimpanan di MAEP. Kumpulan kedua adalah yang kita panggil kumpulan Rapid Resupply Team, iaitu tugasnya sama juga macam mana tugas-tugas OSCA tadi dan dia bertugas di 7 hospital yang lain dan mereka juga melaksanakan tugas OSCA dan tambahannya adalah mereka juga membantu untuk mengisi tangki-tangki oksigen yang kosong dibawa ke MAEP dan dibawa kembali ke hospital-hospital yang berkaitan. Dan kumpulan ketiga kita panggil Body Management Team ataupun BMT untuk membantu petugas-petugas kesihatan untuk membawa mayat-mayat yang ada di ward-ward ke bilik-bilik simpanan mayat ataupun tempat penyimpanan mayat di hospital-hospital yang berkaitan. So basically itu adalah tugas-tugas yang
yang dilaksanakan oleh Greater Kangwali Task Force Terjerat Malaysia. Dan kita sudah maklum, Tuan, bahawa anggota yang terlibat melaksanakan tugas ini bukanlah berkamiran dalam bidang tersebut. Jadi boleh Tuan jelaskan antara latihan ataupun penyesuaian yang dilakukan pada peringkat awal bagi membantu KKM itu sendiri, Tuan? Ya, Hanan. Benda ini bukan benda yang biasa kepada anggota terdarat. Biasa kita melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keselamatan, tetapi tugas-tugas operasi. Jadi apabila kita mendapat mandat pengarahan untuk melaksanakan tugasan ini, kita telah membuat latihan penyesuaian ataupun persiapan yang sewajarnya. Sebenarnya sebelum seminggu kita mula bertugas pada 6 Ogos, kita telah pun mengumpulkan anggota kita melaksanakan latihan-latihan penyesuaian berkaitan dengan keselamatan kesihatan dan juga kelas-kelas yang berkaitan dengan anggota kita sendiri, dengan daripada kita punya kor kesihatan kita sendiri. Anggota perubatan kita memberi kelas dan juga latihan-latihan penyesuaian kepada kita. Namun begitu, apabila kita masuk ke hospital-hospital yang telah kita pilih tadi, sekali lagi latihan penyesuaian kita buat bersama dengan pihak KKM. Di sini kita lebih fokus kepada tugas-tugas yang kita akan laksanakan, di mana mereka-mereka yang akan bertugas dalam kumpulan OSCAR telah pun diberi kelas bagaimana untuk mengendalikan tangki-tangki oksigen, cara-cara membawa tangki oksigen yang betul, didedahkan juga cara-cara untuk kita buat pertukaran tangki-tangki oksigen di ward-ward dan sebagainya. Bagi kumpulan yang terlibat dalam BMT, Body Management Team, kita juga diberi pendedahan oleh petugas-petugas KKM bagaimana untuk cara-cara adab ataupun cara yang betul untuk mengendalikan mayat-mayat di hospital ataupun di ward-ward untuk dibawa ke bajuan mayat. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah cara-cara untuk mengenakan pakaian PPE. Pakaian PPE ini adalah satu pelajaran yang bagi saya mandatory dan sangat-sangat orang kata apa, bergunalah kepada anggota saya, di mana PPE ini adalah bagi saya adalah armor vest untuk petugas frontliner yang bertugas di hospital-hospital yang telah saya nyatakan tadi. Ya, sebenarnya sesuatu yang mencabar untuk para petugas, terutama sekali daripada ATM dan TDM, khasnya apabila beralih kepada menjalankan usaha-usaha ataupun tugas-tugas yang sangat khusus seperti ini. Itu antara cabaran yang disebutkan sedikit sebanyak tentang pemakaian PPE dan sebagainya. Namun apakah cabaran-cabaran lain yang terus diharungi oleh anggota TDM di lapangan apabila cuba untuk membantu KKM, dan dalam usaha itu sudah pasti banyak lagi cabaran baru yang terpaksa dihadapi oleh anggota-anggota yang bertugas? Ya, Terence, apabila kita buat sesuatu yang baru, kita tak dapat nafikan bahawa kita akan menghadapi banyak cabaran. Dan kalau kita tengok kepada anggota tentera, selama ini tugas kita adalah berlatih untuk berperang. Dan selama ini kita bertugas untuk kursus-kursus yang kita hadiri adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan perkara-perkara peperangan. Melihat kepada kita punya nature of work, kita juga lasak. Dan selama ini kita memang melaksanakan tugas-tugas lasak. Kita panjat bukit, kita harung hutan, kita boleh masuk fire dan sebagainya. Tapi kali ini cabaran yang kita hadapi bersama dengan Kementerian Kesihatan adalah berbeza. Di mana kalau kita tengok, pelaksanaan tugas kita memerlukan komitmen yang berbeza, dan kalau saya boleh kata memerlukan kelembutan dalam kekerasan jiwa kita ini. Kita perlukan kelembutan di mana kita mesti laksanakan tugas dengan penuh kasih sayang, tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh mengabaikan perkara yang berkaitan dengan keselamatan. Cabarannya di sini, kalau kita tengok bahawa kita apabila kita nak masuk ke red zone, anggota-anggota saya yang bertugas memang terus masuk ke red zone, makna terus kawasan-kawasan yang COVID. Jadi perkara yang pertama yang berkaitan keselamatan yang harus titik beratkan adalah mengenakan PPE dengan cara yang betul. Dan terima kasih kepada petugas KKM yang tidak pernah
tidak pernah membiarkan kami memakai PPE secara bersendirian walaupun semasa kita mula pakai dan setelah kita nak buka di hujung tugas. Sebab PPE ini adalah satu armored vest bagi kumpulan petugas kesihatan dan juga di sini apabila kita melaksanakan tugas di dalam ward-ward red zone, kita kena pastikan bahawa pakaian kita tidak terdedah kepada sebarang udara yang ada COVID. Maknanya pakaian kita mesti tidak ada yang koyak. Pakaian kita mesti betul-betul, penggunaan kita face mask di sini pun tidak ada ruang udara yang keluar dan sebagainya. Di sini cabaran kepada anggota saya adalah untuk melaksanakan tugas tadi dengan penuh kelembutan dalam kekentalan jiwa mereka ini dan mereka melaksanakan benda itu dalam satu situasi yang berbeza. Jadi cabarannya adalah untuk bagaimana untuk mengubah kita sebagai seorang jiwa tentera yang kental, melaksanakan satu tugas yang lembut dan penuh kasih sayang. Sebab bila kita buat dalam ward-ward COVID ni, orang yang sakit tak bolehlah kita tarik tong oksigen dengan bunyi bising dan sebagainya. Ya, kita kendalikan dengan lembut. Orang-orang yang sakit tu kita kena letak secara perlahan. Dan dalam masa yang sama juga, kita tidak boleh kasar. Sebab pakaian PPE yang kita pakai itu boleh terkoyak, boleh terdedah kalau kita kendalikan dengan kasar. Jadi saya rasa cabaran ini anggota saya hadapi dengan baik. Because saya rasa kita anggota tentera ada asas disiplin yang tinggi. Jadi kalau kita ada asas disiplin yang tinggi, mudah untuk kita mendengar arahan, mudah untuk kita menerima arahan dan mudah untuk kita melaksanakan arahan. Jadi asas disiplin tinggi itu sebenarnya membantu untuk anggota saya menghadapi cabaran yang inilah. Terima kasih kita ucapkan Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini memberikan pencerahan tentang bagaimana usaha JKVTF ini dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dan harapan kami semoga para penonton yang mendengar siaran ini ataupun menonton siaran ini dapat lebih banyak kepastian tentang apakah fungsi dan peranan ATM, TDM secara khusus di dalam membantu kita menangani pandemik ini. Terima kasih kita ucapkan Tuan. Terima kasih juga Terence dan Hana. Tuan, mungkin tadi sekali ucapan sepenuh Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada seluruh warga TDM. Silakan Tuan. Terima kasih Hana. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh warga Angkatan Tentera. Sama-samalah kita bersama untuk memerangi COVID-19 ini dan insyaAllah dengan usaha bersama COVID ini akan dapat kita hadapi dengan baik dan sempurna. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia secara langsung pagi ini. Dan seterusnya kita terus.